Kembali bola kepada Sarung Hoyer. Yo, kami panggil nomor 4. Ares, dia punya nama. Dia orangnya cukup senior, saudara. Si Ares, dia punya nama. Dia sudah memegang anak penampilan, sudah mengalami salah penampilannya. Apa bisa tampilan merubah tahanan dari sisi narasa? Ternyata tampilan cukup bagus, saudara. Bisa dijaga. Ya! Ecapo bukti ke, saudara. Ecapo bukti ke. Haruslah dijugakan dari si pemain, dari si Arga Reksa. Yuk, kami panggil nomor 5. Hamzahas, dia punya nama. Dia selaku kapten dari sisi Narangkasa, saudara. Si Hamzahas, dia punya nama. Dia sudah memegang alat penampilan, sudah mengalami salah penampilannya. Apa bisa tampilan baru? Ya, ternyata tepanya tidak bagus, saudara. Tepanya tidak bagus. Ternyata dia menyetak kakak telur. Ya, kami panggil nomor 6. Zainal Kareto, dia punya nama. Dia si Kareto, dia punya nama, saudara. Bagaimana tampilan dua permintaan belum diajukan dia. Dia setinggi langit, dia permintaannya. Ternyata tampilannya tidak dijaga oleh semua pemain dari si Arga Reksa. Oh, satu orang di sana bolong. Ya, ternyata tembakan tidak tepat sasaran, saudara. Bola sudah dikirim ke belakang. Apa terjadi tembak gol? Oh, ternyata di belakang terburu pulang ke wasit. Tampilan tadi keluar ya. Silakan kembali dulu yang nampil ya. Yang nampil kembali dulu.
tak bisa mengangaskan diri kita dari semua main dari sisi Narangkasa. Satu orang. Ya, ternyata korban kembali keluar, saudara-saudara. Kembali keluar, ternyata cukur sudah. Oh, tidak. Oh, tidak. Terlalu lah. Terlalu ada capok katanya. Oke. Yo, kami panggil bola, lebih bola yang penelitian di luar ya. Okay. Yang kami panggil nomor 5 putra, dia punya nama. Dia sudah memegang alat penampilnya saudara. Si putra, dia punya nama. Lain dari yang lain, orangnya cukup canggung dengan mata. Si putra tampilan tidak bagus saudara seperti. Ya, ya, kita anakku itu bang, kita anakku. Bagus, bagus. Oh, bola sudah di kaki belakang. Tolong panitia bola yang di luar. Panitia bola yang di luar, tolong diambilkan. Tidak. Yuk kami panggil nomor 7. Angga Saputra juga punya nama. Dia orangnya cukup kecil mungkin saudara. Si Angga Saputra dia punya nama. Dia tapi jangan dikira dia cukup satu. Ladinya cukup kecil saudara. Ternyata tampilan tidak bisa dijaga oleh si pemain dari Argarsa. Selamatlah di botolnya pertama dia mencetakkan keharapan titik. Yuk kami panggil nomor 8. Toye dia punya nama. Bentar dong. Capok deh, pecapok. Bola kembali kepada Sang Hoyer. Yuk kami panggil nomor 6. Oh, Hoyer masuk dulu. 6, Helios dia punya nama. Dia orangnya cukup kecil, pokoknya saudara. Lain dari yang lain, dia memakai lambut merah pada segala. Ternyata tekornya cukup bagus, saudara. Ternyata dia menyetakan kata telur. Itu, kenapa lagi itu dan sari. Oke, yuk kami panggil nomor 7. Afro, dia punya nama. Dia selaku kapten dari si Arga Reksasa, saudara. Si Afro, dia punya nama. Dia sudah memegang alat penampilnya. Setinggi langit, dia permintaannya. Apa bisa menembus pertahanan dari si Sinara? Ternyata tampilan cukup bagus, saudara. Apa dia langsung ke belakang? Ternyata dia tidak ke belakang. Selamatlah tim tolongnya pertama dia mencetakkan keharapan itu. Tolong jadikan. Yuk, kami panggil nomor 8. Antena, dia punya nama. Dia selaku pemain antena, saudara. Bagaimana permintaan belum diajukan? Ternyata dia sudah melambangkan alat penampilnya. Ternyata, wow, itu tampilannya cukup bagus, saudara. Minta dihadiri oleh semua pemain dari sisi Narangkasa. Selamatlah di foto yang pertama dia menciptakan keharapan ini. Yo, kami panggil nomor 9. U11 yang ada masuk. Olympus dia punya nama. Olympus dia punya nama. Orangnya cukup jantung. Bagaimana permintaan belum jauh ternyata sedikit mata dia permintaannya. Apa bisa? Wow, ternyata tekornya cukup bagus saudara. Tidak bisa dibangun oleh cuma main dari sisi Narangkasa. Apa dia langsung bola langsung dikirim ke belakang? Apa takapan cukup bagus saudara? Ternyata takapan cukup bagus. Ternyata tinggal satu orang. Wow, capok bukit ke saudara-saudara. Capok bukit ke hanguslah dicuburkan dari sisi main dari sisi Arga Reksa. Bola kembali kepada samanya. Awas bola. Ya. Kita masuk, mana? Yo. Yuk, kami panggil nomor 9. 9, siapa dia punya nama? Tarik sis, dia punya nama. Dia memakai gelang segala saudara.
adalah si Tarexis, dia punya nama, dia orangnya cukup muda, ternyata setinggi langit dia pengitannya. Ternyata tampilan bisa dijaga oleh Sungai dari Argar Syahabat, bisa langsung ke belakang saudara. Ternyata bola langsung dikirim ke belakang, ternyata satu tinggal satu orang lagi di sana, ternyata di belakang tidak ada. Oh, tinggal satu orang lagi di sana saudara, tinggal satu orang. Ya, ternyata Eka produk juga saudara, apa bisa terjadi tempat pembalasan di sana? Ternyata, ya. Gimana? Gimana? Oh, sih? Oh, ternyata satu kali kalkut harus dua kali ya. Oke, harus dua kali ya kalau dari luar ya. Oh, ternyata terjadi tembak pembalasan di sana katanya. Oke, silakan dari pemain Arisa silakan keluar. Silakan keluar. Beruntung jangan di lapangan. Oke. Yuk, nomor 10 nomor dari Sinar Angkasa. Mas Popo dia punya nama. Oh, ternyata si Mas Popo dia punya nama. Saudara, ternyata panggilan si Mas Popo dia cukup bagus saudara. Dia mendapat Yuk, kembali lagi ke bawah sana ya. Yuk, panggil nomor 11 Hamdan ATP dia punya nama. Dia orang yang cukup cakup. Saya selalu si Hamdan ATP dia punya nama. Dia sudah memegang alat kulit, sudah melakukan alat kulit. Ternyata panggilan terlalu ke dalam. Panggilannya terlalu ke dalam. Ternyata tidak tepat sasaran tembakan saudara-saudara, tidak tepat sasaran. Dia mencetak angka telur. Yuk, kami panggil nomor 12. 12 tengah malam. In BA apa dia punya apa? Dia di nomor 12 saudara-saudara, dia sudah boleh tiga-tiga dekat papan antena. Apa bisa tampilan menunggu tahanan dari si Argariksa? Wow, ternyata tampilan cukup bagus saudara. Dia langsung ke belakang. Apa bola langsung dikirim ke belakang? Bola sudah dikirim ke belakang saudara. Bola sudah dikirim, ternyata satu orang sudah lolos ke belakang. Selapan latihan menyetak angka harapan. Bola kembali kepada sang player. Sip, yuk kami masuk nomor 1. Komodor Rawing dia punya nama. Dia lain dari yang lain, si Komodor Rawing dia punya nama. Dia sudah memegang alat pandu, sudah memegang lingkungan mana. Nah, itu adalah pertahanan dari si Argarisa. Wah, ternyata tekonnya cukup bagus saudara. Tidak bisa dijaga oleh si pemain dari ternyata di belakang ada yang bola. Itu bola main. Satu orang di sana sudah mau pulang saudara. Ternyata itu bola main. Set, ternyata set. Ya, itu tidak boleh ya, nembak lari itu tidak boleh ya. Nembak lari itu tidak boleh. Oke. Kami sudah tampang peraturan ya. Dari sisi, satu orang diagau. Sudah diagau, saudara. Oh, ternyata di belakang, ke belakang dulu. Oke. Nomor berapa yang ada? Nomor 3. Oke, lanjut. Kalau nomor 3 yang ada, Tanus dia punya nama. Dia lain dari yang lain, saudara. Si Tanus dia punya nama. Dia sudah memegang alat penampilan, sudah melalui salah penampilannya. Ada bisa tampilan untuk pertahanan dari sisi larang apa? Ternyata tampilan terlalu enceng, saudara. Ya, ternyata tidak tepat sasaran. Dia mencetak angka telur, saudara-saudara. Jangan ke belakang. Oke, yuk. Nah, oh ya, masuk dulu. Yuk, kami panggil nomor 4. Ares dia punya nama. Dia lain dari yang lain, saudara. Si Ares dia punya nama. Dia sudah memegang lapangan bola, sudah memegang lapangan bola. Apa bisa? Ternyata tampilan cukup bagus, saudara. Dia itu dalam main itu tadi belum keluar, saudara. Ternyata tampilan tidak bagus. Apa dia langsung ke belakang? Apa langsung bola ke belakang, saudara? Oh, ternyata apa dia langsung pulang? Apa tidak? Oh, ternyata tidak pulang. Bola kembali kepada sang player. Siap, oke.
Nomor 5. Putra dia punya nama. Dia orang yang cukup jagung saudara. Waktu tinggal 4 menit lagi saudara. Si Putra dia punya nama. Dia sudah memegang lapangan bina. Wow, ternyata si Putra tampilannya cukup bagus saudara. Cukup bagus. Aduh, ternyata tampilan tadi keluar yang nampil harus kembali dulu. Pulang dulu. Yang nampil harus kembali dulu. Ternyata di belakang terburu pulang yang nampil harus kembali dulu. Yo, 1, 2, 3 perpanjangan di belakang dari pemain dari si Argariksa. Apa bisa dari si? Ternyata satu orang sudah mau lolos di depan saudara. Ya, ternyata tidak tepat sasaran saudara. Tidak tepat sasaran. Satu orang bisa berjalan di belakang dari. Apa bisa dari Argariksa bisa melolosan diri saudara. Ternyata satu orang sudah mau lolos di depan saudara. Satu orang tinggal satu orang lagi di sana. Satu orang ada. Ternyata sudah berpulang semuanya dari pemain Argariksa sudah pulang semuanya saudara. Ternyata Eca Bobuk yang terjadi dengan pemanasan di sana. Ternyata terjadi dengan pemanasan di sana. Apa juga dia yang bisa terjadi dengan pemanasan di sana saudara. Waktu tinggal berapa menit lagi. Ya, ternyata dari Sinar Angkasa telah memenuhi kepertandingan dari Argariksa telah menguasai lapangan. Bola kembali kepada sang Hoyer. Bola yang di luar. Bola kembali. Kalau bola diserahkan, sip. Yuk kami panggil nomor 2 dari Sinar Angkasa. Alfi Arwana dia punya nama. Dia orang yang cukup muda dia sudah memegang lapangan. Ternyata tampilan dia bukan terasa saudara. Ya, karena repot saudara. Karena apa terjadi dengan pembalasan di sana? Ternyata tidak terjadi dengan pembalasan di sana. Ternyata satu orang sudah dilihat lagi saudara. Mana dunia? Oke, yuk. Nomor 6, itu topingan. Helios dia punya nama. Nomor 6. Oke, nomor 6. Helios dia punya nama. Helios dia punya nama. Dia lain dalam dari. Ya, ternyata tipenya cukup bagus saudara. Si Helios dia punya nama. Ternyata tampilan tidak bisa dia oleh si pemain dari si Sinar Angkasa. Yuk, kami panggil nomor 7. Afro dia punya nama. Waktu tinggal 1 menit. Afro dia punya nama. Yang lain dari yang lain. Afro dia punya nama. Dia sudah memegang. Wow, ternyata tipenya bisa dia oleh. Wow, kami panggil nomor 8. Nomor 8, bola sudah dipegang ke bahaya. Nomor 8, antena dia punya nama. Antena dia punya nama. Dia sudah memegang lapangan dirinya. Itu sebentar. Oke, ternyata panggilan yang bisa tadi dilakukan oleh pemain dari ternyata bagaimana saudara sudah oke. Keluar panggilan tadi, keluar. Sudah hangus video bukan dari si pemain dari si Argariksa saudara. Hangus video bukan dari si pemain Argariksa. Waktu sudah sampai. Silakan bersalaman dulu. Tolong panitia nomor punggung diambil. Panitia Bapak Adel, tolong membawa nomor punggung diminta. Oke. Ini kalian ya. Yang dari siapa? Oke. Skor terakhir dari Sinar Angkasa juga Argariksa. Sinar Angkasa mencetak angka 3, Argariksa mencetak angka 9.